Peruntukan tambahan lebih RM3 juta yang diumum Perdana Menteri untuk meneruskan pembinaan Masjid Chanlun disambut baik. Penduduk setempat menyifatkannya sebagai bukti komitmen Kerajaan Persekutuan membangunkan Islam dan umatnya selari konsep Malaysia Madani. Laporan Syafiqah Fizmal. Masjid Chanlun bakal dibina di kawasan seluas 3 hektar berhadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Chanlun. Pembinaannya amat diperlukan untuk keselesaan jemaah melaksana ibadah. Ini memandangkan masjid sedia ada, iaitu Masjid Ihya Ulumuddin, sudah tidak dapat menampung kapasiti jemaah yang terus bertambah. Bila PM dapat berita ini, PM luluskan peruntukan tambahan dengan harapan kita dapat sebuah masjid yang tersegam indah di Pekan Chanlun. Di Chanlun ini memang tak ada masjid yang besar. Jadi kita haraplah dengan siapnya projek ini dapat menampung sekurang 2,000 orang jemaah. Kan? Lagi pula masjid ini dekat dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Chanlun. Kita mengharapkan pelajar-pelajar boleh gunakan, boleh menempatkan masjid ini sepenuh-penuhnya. Masjid Ihya Ulumuddin akan dikekalkan meskipun ruangannya terhad. Namun struktur binaan masjid itu masih kukuh. Dipercayai berusia mencecah seabad, Masjid Ihya Ulumuddin merupakan antara masjid tertua di Kedah. Penduduk mahu masjid yang dibina menggunakan kayu balak secara bergotong royong itu dikekalkan. Kenangan itu sangat istimewa di hati mereka. Jadi masjid ini kita akan cuba jaga, pelihara sebaik yang mungkin. Dan hari ini juga telah kita, sehingga kini, telah kita usahakan untuk tukarkan kapet baru, kita tercatkan baru, bumbung baru, kita buat kolah kita baru, pembaik bilik air dengan bantuan jawatankuasa kita yang baru dilantik baru-baru ini. Masjid Chanlun yang baru akan segera dibina selepas tertangguh sejak tempoh PKP akibat pandemik COVID-19. Masjid bukan sahaja tempat untuk beribadah semata-mata. Bahkan, ia juga merupakan tempat untuk menjalankan pelbagai aktiviti termasuk aktiviti ekonomi. Syafiqah Fizmal, RTM.